Oke, ini pasien kita malam ini. Ini sudah berapa lama sakitnya? Udah 5 bulan. Udah 5 bulan ya. Iya. Ini kena 5 lumbar ya? Iya, dari L1 sampai L5. L1 sampai L5. Apa S1 ya? Kena semua ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Welian Sataher di Kretek Samarinda. Hari ini saya kedatangan pasien atas nama siapa, Pak? Michael Tuaidan. Michael Tuaidan. Dari mana? Dari Manado. Dari Manado ya. Tadi ke sini sakit apa? Sakit saraf kejepit. Saraf terjepit. Ya. Tadi ada videonya, ini jalannya pincang. Ya. Pincang, terus bawa bungkuk susah. Bungkuk susah. Bawa jongkok juga susah. Jongkok susah, duduk bersila, tidak bisa. Sudah berapa lama? Sekitar 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan lebih. Ini sudah bawa urut kemana-mana kan? Iya. Betul ya? Sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana. Nah, sekarang kita akan tes, coba berdiri, bungkuk, jalan. Nah, berdiri, jalan dulu. Jalan, ya. Lurus. Nah, tadi pincang kayak kayak penguin. Nah, sekarang bungkuk. Nah. Ya. Sebelumnya enggak bisa. Kalau sebelumnya sakit di daerah selangkangan sini ya. Nah, jadi ini ada spasme di daerah selangkangan. Terus jongkok. Nah. Jongkok sudah bisa? Sudah bisa. Jongkok. Sudah bisa jongkok. Oke. Tidak bisa. Nah, sini sini. Nah, jalan lagi. Oke, apa kesan-kesannya dengan terapi Kretek Samarinda? Kesannya sangat baik ya. Sebelumnya saya tidak bisa berjalan dengan sempurna, berjalan agak miring kiri, miring kanan. Sekarang sudah agak lurus, walaupun belum sempurna lurus sempurna, tapi perkembangannya sangat luar biasa. Perkembangannya sangat luar biasa, dan ini baru pertama kali saya diterapi seperti ini. Memang sakitnya juga sangat luar biasa, tapi hasilnya joss. Joss. Oke, itu saja untuk hari ini. Buat teman-teman yang mau terapi, silahkan daftar di admin, nomor ada di profil, oke? Kretek Samarinda, Pak. Kretek Samarinda, joss. Oke. Recommended. Sip.